Ya Pak. Sehat-sehat ya. Pemilih itu tinggi 96,4% Bawaslu mengingatkan KPU gimana terkait kecukupan surat suara dan fungsi logistik itu, mungkin ada tanggapannya Prof terkait animo pemilih yang tinggi. Ya benar lah, KPU harus hati-hati. Ini di Inggris sudah terjadi kan, di London sudah terjadi kekurangan ini suara di beberapa negara. Jangan sampai di Indonesia itu menjadi tragedi besar, karena kalau betul 90% saja partisipasi pemilih itu sudah akan merupakan pemilu yang paling tinggi partisipasinya di dunia, dan saya kira sepanjang sejarah pemilu ya ini akan terbesar. Jadi ini akan dicatat sejarah. Prof, besok habis nyoblos rencananya mau ketemu Umar atau sekarang kemana ya? Ketemu Umar saya besok. Jadi nyoblos di sini sekitar jam 8 sampai jam 10, jam 11 atau jam 12 saya terbang langsung ketemu Umar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.